Ayo kita ulang, kita bikin yang landscape aja ya videonya ini. Yang tadi buat shot aja ya, shot ini. Ini nggak terlihat kan? Ini kalau misalnya saya pakai lampu ini, di malam-malamnya. Tapi kita nggak mau pakai lampu. Justru kita akan mengetes lampu daripada ini motor ya. Seperti yang dilihat ini sangat gelap sekali. Nah ini saya akan menyalakan lampu senjanya dulu nih. Nah ini lampu senja ya tuh. Lampu senjanya cuma segitu doang ya. Nah sekarang saya akan nyalakan lampu utamanya pakai bilet. Wah ini terlihat ya sampai ke ujung sana loh. Ini tanda terang apa bukan ya? Oh ini jarak jauh ini. Oke ini jarak pendek dulu dong. Ini jarak pendek segini nih. Ya. Ini jarak pendek ini. Nah, ini tambahin jarak jauh. Ini model lampunya yang jarak jauhnya itu tidak mematikan jarak pendek, jadi double kayak di Honda Vario gitu. Ya. Ini kan ada tandanya tuh. Matikan ini jarak jauhnya. Nah, lumayan terang lah ya. Kemarin saya coba sih ya, kalau dibandingin yang pada modal poklam doang ya, langsung sipit matanya. Keterangan daripada lampu utama nih. Karena ini arusnya AC jadi dia kedip-kedip gitu ya, jadi enggak oke. Segitu saja tuh, berisik ya, ternyata memang berisik sekali motor ini, mau berisikin tetangga mulu nih. Ini lagi ada solawatan di sana deh. Ini tapi saya tidak ikut jaringan itu. Aku tuh cahaya ya, ya, ya. Nah, lain golongan saya golongan kuda lumping.